Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dapur Syafi. Kali ini kita mau membuat sawi gulung ayam udang. Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Oke, langkah pertama kita akan kukus dulu sawinya. Sambil menunggu sawi matang, kita akan blender semua bahan-bahannya. Masukkan bawang putih, garam, lada, dan penyedap. Kemudian masukkan juga udang kupasnya, daging ayamnya. Kita masukkan semuanya. Kemudian telurnya, gula pasir, dan saus tiramnya juga kita masukkan. Kemudian kita akan blender sampai semua tercampur rata ya. Oke, ini sudah tercampur rata dan halus. Kita akan tuangkan ke tempat yang lebih besar. Kemudian kita juga akan memasukkan wortel dan daun bawangnya juga. Kita akan campur rata semua. Setelah tercampur rata, ini bisa langsung kita isikan ke dalam sawi yang sudah kita kukus tadi ya. Kita ambil 1 sendok saja. Kemudian ini digulung. Rapikan bagian pinggirnya juga. Lakukan sampai semuanya isiannya habis. Setelah selesai semua, kita akan langsung kukus ya. Kurang lebih 15 menit dengan api agak besar. Oke, ini dia setelah 15 menit, ini sudah matang. Ini bisa langsung kita angkat. Oh iya, selain dikukus, ini juga bisa kita goreng juga. Oke, kita langsung plating saja ya. Kita tata biar kelihatan cantik dan menarik. Untuk toppingnya sesuai selera ya. Kali ini saya cuma mau memberi topping saus sambal saja. Ini dia sawi gulung ayam udang, siap untuk dinikmati. Dan jangan lupa untuk ikutin terus video-video di Dapur Syafi selanjutnya. Terima kasih.